Kopatrio berbagi hotspot gratis buat belajar online. Di tengah pandemi Corona COVID-19, Eko Patrio mencoba berbagi kebahagiaan kepada para siswa yang saat ini menjalani pembelajaran online atau virtual. Upaya pemberian hotspot gratis ini dilakukan Eko Patrio guna membantu siswa yang kurang mampu dalam belajar virtual karena terkendala paket kuota atau internet. Diberi nama Pak Eko atau paket edukasi online gratis, program ini sudah berjalan di 7 titik lokasi. Di mana target utamanya, kata Eko Patrio, bisa memberikan hotspot gratis di 50 titik di DKI Jakarta. Tidak semua orang tua punya handphone atau punya pulsa. Mereka jangankan punya uang untuk pakai data. Untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka masih kurang, kata Eko Patrio saat mensosialisasikan program Pak Eko di kawasan Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 12 Agustus 2020. Maka dari itu kita yang support mengenai wifi gratis, jadi berkelompok, nanti kita bikin 50 titik sekolah berkelompok. Artinya kita meringankan beban pemerintah daerah juga pemerintah pusat. Lanjutnya, berkontribusi. Dengan hal ini pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo yang juga anggota DPR RI dan Dapil DKI Jakarta itu berharap ada pihak yang menirukan jejaknya agar bisa membantu pendidikan di Indonesia selama pandemi. Ya, mudah-mudahan gerakan-gerakan ini diikuti, bukan hanya sama kita, tapi juga sama yang lain-lainnya. Mungkin sama pengusaha, sama individu yang mampu, atau sama partai-partai lain juga enggak apa-apa. Yang penting kegiatan kita ini pure membantu mensupport kegiatan pendidikan di Indonesia, kata Eko. Ajak selebriti. Kedepannya, Eko Patrio akan mengajak para selebriti ikut bagian dalam hal ini, terutama selebriti yang memiliki kanal YouTube yang banyak ditonton masyarakat Indonesia. Saya bilang sama teman-teman kalau berkaitan dengan pendidikan, alhamdulillah banyak yang support. Jadi misalnya, saya punya keinginan untuk ini itu disupport, didukung, kata Eko. Bermanfaat. Eko Patrio berharap program ini bisa benar-benar berguna dan bermanfaat, serta banyak pihak yang ikut bagian dalam mencerdaskan anak bangsa. Pokoknya harapan saya program ini didukung. Kalau misalnya tidak support kami buat seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting ada di kita, yang sekolah yang serba kekurangan ini bisa didukung di tengah pandemi virus corona seperti ini. Jadi mohon disupport adik-adik untuk sekolah, kata Eko. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.